petinju wanita asal Belanda, Rabi Jessiah, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jessiah Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa setelah mempraktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria, juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jessiah, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jessiah Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa setelah mempraktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria, juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jessiah, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jessiah Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa setelah mempraktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria, juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jessiah, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jessiah Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa setelah mempraktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria, juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jessiah, masuk Islam.
Petinju Belanda Rabbi Jesse Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa selama praktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jesia, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jesia Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa selama praktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu. Mereka mendoakan kesuksesan dan kemakmurannya di dalam hidup. Awal tahun ini, tepatnya pada April 2020, Wilhelm Oti, pengulat asal Austria juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Oti adalah petarung MMA, Mixed Martial Arts, profesional dari Austria. Petarung itu mengungkapkan bahwa dia menemukan keyakinannya pada Islam selama penguncian di masa pandemi COVID-19. Petinju wanita asal Belanda, Rabi Jesia, masuk Islam. Petinju Belanda Rabi Jesia Mesu mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Petinju wanita ini mengumumkan hal tersebut di akun Instagram resminya. Mesu awalnya seorang Kristen, namun dia terinspirasi oleh ajaran Islam. Petinju itu berkata bahwa selama praktikkan Islam selama bertahun-tahun, dia sangat bangga akhirnya secara resmi masuk agama Islam. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa syahadat diucapkan oleh dirinya sendiri. Ucapan Mesu masuk Islam berlangsung di dalam sebuah masjid di Belanda. Umat Muslim mengucapkan selamat kepada bintang tinju se-Belanda itu, kan telah menjadi mu'alaf. Beberapa pengguna media sosial Muslim seluruh dunia menyambut Rabi masuk Islam. Banyak Muslim senang dengan keputusan Mesu.